Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya WTA For You. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita menerima telepon, menelpon, maupun memutar musik menggunakan Bluetooth yang ada di mobil kita. Apabila kita sering mobile, kemudian nyetir sendiri, akan lebih mudah kalau menerima telepon ataupun menelpon menggunakan perangkat yang ada di mobil kita. Tapi rata-rata di antara kita semua ini tidak mau ribet untuk mengaktifkan, atau kebetulan tidak tahu bahwa sebetulnya di mobil kita itu ada beberapa fasilitas yang sangat mendukung aktivitas kita di dalam perjalanan. Pertama-tama kita aktifkan audio yang ada di mobil kita. Oke. Yaitu kita pilih ke menu. Kemudian kita pilih ini ya, gambar yang di tengah ini. Di sini ada Bluetooth. Oke, kita aktifkan Bluetooth-nya. Nah. Oke. Setelah ini sudah ready Bluetooth-nya di mobil, sekarang kita aktifkan dulu Bluetooth di HP kita. Dan cara ini ya, kita aktifkan. Oke. Oke, kita menunggu komunikasi dengan di Toyota. Nah, ini Toyota, kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini, PIN. Di situ PIN-nya 00, kita di HP kita ketik 00004 kali. Oke. Nah. Ini ada tulisan seperti ini, kita izinkan akses ke kontak, boleh. Jadi nanti kita bisa menghubungkan panggilan, audio, dan akses kontak. Ya, coba kita lihat, ini sudah terhubung ya. Akses kontak. Ya, coba kita lihat, ini sudah terhubung ya. Kalau sudah ada tulisan gini nih, Galaxy A50, berarti kita sudah terkonek dengan HP kita. Oke, sudah terhubung. Sudah terhubung. Oke, sekarang nomor HP-nya sudah muncul. Ya, misalnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa ngetik nomor HP yang mau kita panggil. Di sini kita bisa melihat dari nomor-nomor di HP kita. Kemudian ini riwayat yang kita panggil maupun yang manggil kita. Kemudian ini kalau mau dihubungkan ke MP3 yang ada di HP kita. Ini kalau kita mau nyambung atau mutus, dan ini adalah settingnya. Ya, kalau terima otomatis ini kita klik ke biru saja. Oke, misalnya kita mencoba menelpon ke 81. Anda 7 tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Oke, salah ketik. The number you are calling is not if... Kurang. Dan 1-3-5 untuk DNSP ini. Halo ya. Dia. Halo dia. Halo. Lagi ngapain nih? Lagi main HP. Oh, lagi main HP. Ya wes, ini aku oke lagi nyoba. Dadah dia. Assalamualaikum. Salam. Oke. Misalnya kita putarkan lagu, coba sambilkan salah satu lagu yang ada di HP saya. MP3 ya. Misalnya ini. Jadi kemudian volumenya bisa kita kontrol dari mobil kita. Nah, saya
mute, kita juga bisa atur dari sini. Nah, kita juga diam dan bisa. Kemudian di HP kita matikan, otomatis di situ akan mati juga ya. Jadi kalau kita mutar musik di mobil kita nggak usah repot-repot cari kabel data, tapi cukup dengan Bluetooth kita. Kalau HP kita sudah terhubung permanen ke Bluetooth ya, kita kalau menerima telepon di perjalanan ataupun mau menghubungi menggunakan Bluetooth, kita cukup tekan tombol ini ya. Secara otomatis layar yang di sini akan beralih ke mode Bluetooth. Ini kalau kita mau diketik secara manual, kemudian ini kalau kita mau membaca nama-nama lewat daftar telepon kita, kemudian kalau mau membaca dari histori kita, dan ini kalau kita mau memutar lagu-lagu via MP3 kita. Demikian teman-teman, semoga sharing singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.